Now I know. Halo, ini Pia. Video ini tentang Bendungan Ragnamo. Akhirnya, Pia sampai juga di Bendungan Ragnamo. Padahal, bendungan ini sudah jadi dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 9 Januari 2018 yang lalu. Bendungan yang terletak di Desa Ragnamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang ini tidak begitu jauh dari kota Kupang. Dari tempat Pia tinggal, jaraknya sekitar 40-an kilometer atau 80 menit perjalanan dengan mobil. Akses menuju ke sana sangat mudah dan bagus. Masyarakat sekitar bendungan sangat berharap dengan bendungan ini. Dengan kapasitas 16 juta meter kubik, dapat menghasilkan listrik dengan kapasitas 220 kW dan air baku sebanyak 100 liter per detik, yang dapat mengairi lahan seluas 1.250 hektar. Selain untuk keperluan irigasi dan listrik, bendungan senilai 720 miliar yang dibangun sejak tahun 2014 ini bisa menjadi alternatif wisata bagi warga Kupang dan sekitarnya. Hamparan air yang luas, pemandangan indah dari barisan bukit-bukit di sekeliling bendungan, serta taman yang menyejukkan mata bikin Pia senang sekali bisa pergi ke sini. Yuk ke Bendungan Ragnamo, oke? Bye!